Oke, sobat mancing. Hari ini saya akan mancing ya di sungai ini, sungai kecil ini ya. Mudah-mudahan hari ini saya bisa strike. Hari ini saya pakai umpan saya hari ini. Ini ada udang ya. Ini adalah udang. Dan ini adalah baso. Ini daging baso. Kita akan tes mana duluan yang bisa strike, apakah udang ataukah daging baso. Kita akan daging baso saya pakaikan ke joran yang pakai reel ya. Dan udang saya pakaikan ke joran tegek. Oke. Mudah-mudahan hari ini saya bisa strike. Mudah-mudahan bisa strike ya dengan dua umpan udang dan daging baso. Airnya bagus ya, lagi bagus ini. Kelihatan, mudah-mudahan banyak ikannya ya. Oke, ikuti terus mancing saya hari ini. Ternyata daging baso dimakan oleh ikan keting ya. Ini joran yang pakai udang udah ada yang narik.
Dia udah mulai bergerak nih. Wow. Ini yang pakai udang. Ternyata ikan gabus yang makan. Ini yang pakai udang nih. Wow. Wah. Wow. Wow. Kenapa ini? Gabus cuy. Kan gabus. Ikan gabus lagi cuy. Nih, ikan gabus lagi.
Oke, sobat mancing, hari ini mancingnya luar biasa. Tadi ada beberapa strike ya, pakai umpan baso dan udang. Oke, ini adalah mancing hari ini. Dapat nih 3 ikan gabus ya. Dan ini udah mati sih. Ini ada 2, 3 dan beberapa ikan keting dan betok tadi ya. Ini lumayan ya hari ini. Ikan ketingnya juga lumayan besar-besar sih. Segini besar ya kalau di sini. Oke, sobat pancing, tadi sudah dapat ikan gabus, keting dan betok ya. Ternyata sungai ini masih banyak sekali ikan. Dan tadi mau selesai juga masih sempat strike. Oke, saya cukupkan mancing hari ini. Kita nanti berlanjut di mancing berikutnya. Seperti biasa, like, comment, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa.